suami kantoi dicekup dengan kerani 50 tahun dalam stor. Bila segalanya terbongkar, aku pula dipersalahkan. Dia yang kantoi dengan janda, aku yang salah. Terbaca tentang luahan rasa seorang ibu, seorang isteri dari ruangan ini mempunyai suami NPD membuatkan saya tersentak. Rupanya, saya bukan keseorangan. Jalan cerita kami hampir sama. Ya, sama memikirkan apakah ini tanda klasik seorang NPD. Saya telah berkahwin hampir 6 tahun, mempunyai 2 anak perempuan kecil berusia 5 dan 4 tahun. Suami seorang duda anak 2 yang diceraikan oleh isterinya selepas 8 tahun perkahwinan. Saya selalu bertanya, apa sebab terjadinya perpisahan? Tapi dia kata dia tak tahu. Dia kena halau dari rumah dan tak dibenarkan jumpa anak-anaknya. Penceraian secara fasah berlaku apabila isterinya menuduh dia melupuskan harta dan berlaku campur tangan daripada ibu mertua. Isterinya telah disihir oleh lelaki lain yang jatuh cinta dengannya. Akhirnya mereka berkahwin setelah 3 hari bekas isterinya tamat iddah. Itulah pengakuannya dan saya percaya. Akhirnya kami berkahwin setelah berkenalan tidak kurang daripada tempoh 6 bulan dan kami tinggal di rumah mak saya. Sepanjang tempoh berkenalan, saya rasakan dia seorang lelaki yang baik. Tak pernah tinggal solat ataupun tak pernah tinggal puasa. Selalu mengaji dan pergi ke masjid. Selalu juga belikan saya makanan, belikan hadiah dan juga bunga. Selalu memastikan saya menutup aurat dengan sempurna dan selalu menasihati saya. Saya bekerja di sektor kerajaan dalam bidang profesional dan dia juga bekerja di bahagian pentadbiran dengan jawatan yang kecil. Dia tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada simpanan selepas dia bercerai dengan isteri dia. Turning point, selepas berkahwin, barulah saya tahu sikap sebenar dia. Solat tak selalu dijalankan. Hampir setiap hari dia akan keluar malam dan balik jam 1-2 pagi pergi bersembang dengan kawan-kawan. Mengaji jauh sekali. Puasa yang ditinggal sebab tak sihat tak juga diganti. Selepas 2 bulan berkahwin, saya mengandung. Dia tak pernah teman saya check up di klinik ataupun hospital. Tapi saya okey je, tak mahu menyusahkan dia. Satu hari, saya terbaca message dia mengajak perempuan lain tidur di hotel. Saat tu, berdebar jantung. Saya menangis sehingga turun darah dan dimasukkan ke hospital. Apabila menjenguk saya, dia datang bersahaja, tak bawa makanan ataupun keperluan lain. Tiba masa melahirkan, dia suruh mak yang temankan saya dalam labor room. Dan hari ke-27 saya berpantang, dia keluar pergi memancing. Tak betah dia nak duduk rumah jaga saya. Saya dibiar bersama anak kecil dan mak dekat rumah. Maklah yang banyak uruskan saya, sapu ubat, masakkan lauk pantang, basuh baju anak dan juga basuh baju saya. Mengandungkan anak kedua, saya seringkali melihat mesej-mesej dia bercinta dengan wanita yang
kebanyakannya saya kenal di pejabatnya. Ada perempuan ni bekerja sebagai cleaner. Baby, sayang, abang, mama, semualah keluar. Perempuannya keliling pinggang. Semuanya di message apabila berada di pejabat dan apabila waktu malam selepas saya tidur. Dia akan make sure diri dia sentiasa nampak segak, berpakaian branded seperti Camel Active, Bonia, Sembonia, Padini, Pierre Cardin dan lain-lain. Pernah saya belikan t-shirt harga RM30. Bukan main marah lagi dia. Dia cakap kain dia gatal lah, tak bermutu lah. Taubat saya dah tak belikan dia t-shirt sampailah sekarang. Dia akan sentiasa mengenakan deodorant walaupun berada di rumah. Dia akan makan sikit untuk jaga berat badan supaya tak gemuk dan perutnya tak boroi seperti kebanyakan lelaki lain yang dah berkeluarga. Rambutnya akan sentiasa dipotong kemas, dirapikan dan pakai minyak ataupun pomade walaupun berada dekat rumah je. Dia selalu bergurau panggil saya gajah dan suruh saya kuruskan badan untuk kesihatan diri. Padahal saya tahu dia malu saya gemuk selepas bersalin. Saya mula perasan dia mula meletakkan tanggungjawabnya kepada mak dan saya. Hanya sekali-sekala dia akan berikan duit nafkah untuk sebulan disebabkan gajinya yang kecil. Pandai-pandai saya lah lepas tu nak hidup macam mana. Dia tak pernah belikan anak-anak mainan, tak pernah belikan makanan, hatta kuih sekalipun untuk kami. Jarang sekalilah dia ke pasar malam sebab katanya makanan mahal, tak sedap. Tapi kalau saya belikan makanan, dia akan komplain cakap tak sedap. Ada kedai lain yang lebih sedap. Tapi dia akan habiskan makanan yang saya beli dan dia takkan tunjukkan kedai mana yang dikatakan tadi. Apa yang saya beli semua salah, semua tak sedap, semua merosakkan kesihatan. Tapi habis juga dimakan. Kalau nak tunggu dia, kempunanlah saya. Dia sangatlah kedekut. Tak pernah diberi mak saya duit sebab jaga anak dia. Tak pernah belikan makanan, kuih ke, buat minum petang ke, memang tak pernah sekali. Dia hanya tunggu saya je belikan semua makanan dan juga peralatan di rumah. Dia akan ambil dan gunakan. Motor EX5 arwah abah, dia dah tukar semua aksesori dan dia pakai. Segala perbelanjaan isi rumah semua atas saya dan juga mak. Segala makanan, bil-bil elektrik, air, telefon, internet, yuran sekolah anak, susu, pampers, baju, duit kereta, insurans anak-anak, ubat-ubatan semua atas saya. Campur duit nafkah yang diberi yang tak seberapa tu. Tapi saya tak pernah cakap dekat dia tak cukup sebab saya tahu gaji dia kecil dan gaji saya lebih besar daripada dia. Duitnya semua saya belikan keperluan anak-anak supaya dia dapat pahala. Tak ada saya merasa duit nafkah untuk keperluan diri saya sendiri. Saya selalu bawa bekal ke pejabat sebab duit yang ada untuk simpanan dan keperluan bila perlu. Kawan-kawan dekat ofis makan KFC, minum Tea Life. Saya pula makan bekal dan minum air kawai yang bos berikan. Dia juga tak pernah rasa empati dekat saya.
tak pernah dia tanya sama ada saya ada duit ke, saya nak makan ke tak hari ni, macam mana saya kerja hari ni, saya sihat ke tak. Tak pernah duduk berborak sebagai seorang suami isteri seperti pasangan-pasangan yang lain. Pernah saya demam, dia keluar. Tetap keluar melepak dan balik lambat. Nasib baik ada mak yang boleh tengokkan anak-anak. Birthday saya pun dia tak pernah ingat. Tak pernah belikan hadiah. Anniversary apatah lagi. Sepanjang 6 tahun kahwin, jangan kata emas permata. Dia tak pernah belikan saya dan anak-anak baju raya, kuih raya ataupun belikan makanan untuk berbuka. Sebaliknya saya pula yang belikan dia dan anak-anak baju raya setiap kali raya. Itu pun kena bawa dia, tak boleh beli sendiri. Banyak masalah saya ceritakan pada mak. Anak-anak jadi tempat saya lepaskan marah dan juga stres. Akhirnya, disebabkan beban emosi yang tak tertanggung, saya mendapat darah tinggi dan menghidap kebimbangan melampau ataupun anxiety. Kena makan ubat penenang selepas bersalin anak kedua. Bukan nak menyokong menenangkan jiwa saya. Sebaliknya, dia cakap saya ni gila. Saya stres melampau. Saya dibiarkan buat kerja rumah, uruskan anak-anak. Kebajikan saya dan anak tak pernah diutamakan. Kalau anak sakit, dia akan beria bawa kami ke klinik, tunggu dalam kereta dan bawa kami balik. Sikit pun tak tanya keadaan anak. Dan saya rasa dia takut kot nak keluarkan duit untuk bayar ubat anak. Pernah anak masuk hospital swasta sebab demam tinggi melebihi 40 darjah. Deposit hospital saya bayar. Suruh dia jaga anak di hospital. Dia kata dia tak nak sebab takut kena cucuk hidung swab. Datang tengok anak berlenggang je. Sampaikan mak saya marah, suruh belikan saya makanan sebab hospital tak sediakan makanan untuk ibu. Barulah dia berganjak untuk belikan makanan. Seminggu duduk hospital, saya bagi dia duit susah payah datang, dia ambil. Itu belum lagi dia lari keluar ke bilik lain bila anak sakit dan merengek nak tidur buai. Bising katanya mengganggu tidur dia. Belum lagi pat nak beli kereta mahal untuk keluarga. Saya cadang nak beli Proton Isora, besar dan luas, dan saya mampu nak bayar bulanan. Dia kata kereta Proton tak elok, suruh saya beli Toyota, Mazda ataupun kereta luar negara. Sudahnya saya beli Nissan dan bayar duit bulanan hampir RM700 satu bulan. Dan maintenance setiap tahun pun tak pernah dihulur. Pernah kereta rosak. Saya, anak-anak dan mak dalam kereta tengah hujan lebat masa tu. Suhu kereta naik tiba-tiba menyebabkan kami tersadai tepi jalan. Anak-anak menangis ketakutan, keadaan panas sebab tak boleh buka aircon. Saya telefon dia dengan harapan, ambillah anak-anak dan mak balik dulu sementara saya tunggu suhu turun. Dia boleh suruh saya bawa je kereta perlahan-lahan sampai ke rumah. Menyesal saya, meleleh air mata. Hampir sejam baru saya sampai rumah. Sebab suhu naik dan berhenti tepi jalan. Berulang kali, keesokannya saya terus telefon bengkel, tunda kereta dan betulkan. Melayang jugalah RM400. Tapi dia sikit
sikit pun tak tanya kereta tu rosak apa, berapa kena, hantar ke mana. Dia diam je buat hal dia. Seperti biasa, macam biasa, takut saya ni minta duit dia. 2 tahun lepas, saya ternampak lagi dia bermessage dengan isteri orang di pejabat. Kakak tu lingkungan umur 50 tahun. Kerja sebagai kerani baru pindah ke situ. Isteri nombor 2 katanya, mereka saling bermessage ambil berat, tanya khabar, tanya dah makan ke belum, tanya buat apa. Dia kata dia kesian sebab suami kakak tu selalu pukul dia, selalu tak makan, selalu ditinggalkan sorang-sorang dekat rumah. Jadi dia selalu muntah dan gastrik di pejabat. Dia tolong belikan makanan, bawa kakak tu pergi makan, bawa pergi klinik. Saya tanya, dia tak ada kawan perempuan ke nak ambil berat? Dia diam je. Saya cakap, hal kerja tinggalkan di pejabat. Dan dia cakap, dia tak ada apa-apa niat selain menolong. Saya pula percaya je cakap dia. Baru-baru ni, dia keluar malam dan tak balik rumah bawa kereta saya. Telefon tak angkat, telefon kawan-kawan semua tak tahu. Saya telefon kawan sepejabat dia sehingga terbongkar kisah dia dan perempuan tu kena tangkap khalwat dalam stor pejabat. Saya meraung-raung bagi tahu mak, bagi tahu kakak dengan abang dia dekat kampung. Saya telefon dia banyak kali suruh dia balik dengan cepat. Bila rahsia dia terbongkar, dia tendang saya depan anak, maki hamun keturunan saya, maki hamun anak-anak. Dia juga doakan saya dan anak-anak mati aksiden sebab saya bagi tahu keluarga dia dekat kampung. iPhone yang saya beli berharga RM3,000 yang dia pujuk nak guna, dia baling sampai pecah. Dia cakap, perempuan tua tu baik, jangan cakap buruk pasal perempuan tu. Dia kata, mereka tak buat apa-apa dalam store. Orang saja perangkap dan nak kenakan dia. Saya perlu percayakan dia dan tak boleh percayakan orang lain. Dia cakap dia jadi bacol sebab saya. Dia putuskan hubungan adik-beradik sebab saya. Dia takkan balik kampung lagi sebab saya, walaupun mak dia dah mati nanti. Semuanya sebab dan salah saya dia jadi begitu. Dan saya tak boleh sebut langsung pasal perempuan tu. Dia masih cakap tak ada apa-apa hubungan antara mereka. Saya pergi jumpa pengarah dia dan pengarah dah terangkan bahawa mereka telah dah lama dah hendapkan pasangan ni. Setiap petang mereka akan masuk ke dalam stor dan akhirnya setelah cukup cukup semua bukti, barulah pengurusan ambil tindakan dan mereka berdua kena cekup. Tak sanggup saya bayangkan apalah yang mereka buat dalam stor. Allahu Akbar. Hancur berkecai hati saya. Selama ni tak cukup-cukup saya diuji. Saya bagi tahu mak, mental saya sakit. Ada sesuatu dalam badan saya yang sakit. Tapi orang tak nampak. Saya rasa hopeless sangat. Selama ni, dahlah saya tanggung semua. Saya turutkan semua. Saya tak dihargai seperti seorang isteri. Saya dihina. Tapi ini balasan dia pada saya. Saya cuba nak bawa diri.
tapi saya kesian pada mak yang kena jaga anak-anak. Dia sibuk dengan telefon. Telefon melekat je dekat tangan, siap ada password lagi. Jangan kata saya, anak-anak tak boleh pergi dekat-dekat telefon dia. Pergi toilet pun bawa telefon. Kalau pakai kain pelikat, telefon duduk dalam ikatan kain pelikat dekat perut. Dia masih keluar malam dan balik lewat sehingga jam 6 pagi. Kerjanya melupuskan harta mak dan abah saya. Dia potong semua pokok buah yang arwah abah saya tanam, tapi dia tak gantikan dengan pokok baru. Dia tanam pokok nenas, terung, cili, banyak melebihi keperluan. Lepas tu suruh saya, mak dan adik saya jual dekat pejabat kami. Tapi dia tak nak bawa ke pejabatnya untuk dijual. Dia pelihara ayam dan itik kampung sampai berpuluh ekor. Tahi ayam sana sini atas simen depan, belakang dan tepi rumah. Tak dicuci pun. Rumah tu bau sangatlah busuk. Masih suruh kami jualkan ayam kampung, tapi dia tak nak jual bagi pihak diri sendiri. Mungkin sebab dia malu kot. 3 kali saya turun naik pejabat agama nak dapatkan sesi kaunseling. Sesi kedua, ustaz salahkan saya sebab katanya isteri kena pandailah pikat suami. Jaga kecantikan, jaga perut suami, jaga kemaluan dia. Allahu, Allah lebih tahu. Saya memang masak di rumah, jarang sekali keluar makan di kedai. Saya bukan perempuan tinggalkan rumah dan anak-anak untuk berhibur dengan kawan-kawan dekat luar macam orang lain. Saya jaga solat dan puasa. Kadang-kadang masa untuk diri sendiri pun tak ada. Duit nak cantik beli suplemen, vitamin semua saya simpan untuk masa depan anak-anak. Sebab ayah mereka tak pernah buka akaun simpanan anak-anak. Bab atas katil, sebulan sekali susah saya nak dapat. Kalau dapat pun saya sangat bersyukur. Kalau saya nak, dia akan suruh saya tidur dan biarkan malam berlalu. Hanya dia je yang boleh minta pada saya. Saya tak boleh minta. Tapi kalau saya tak bagi, dia akan maki hamun saya. Dia akan bandingkan saya dengan bekas isteri dia yang jauh lebih baik, lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Muka saya hodoh, badan saya gemuk, tak sesuai langsung dengan dia. Kali ketiga sesi kaunseling, dia tak datang sebab dia cakap pejabat agama tu bukan tempat dia. Puas ustazah pujuk. Dia kata dia sibuk kerja. Akhirnya ustazah keluarkan surat untuk saya bawa kes cerai ke mahkamah. Saya balik dan bagi tahu dia saya nak cerai. Dia menangis, peluk kaki, cakap yang dia akan berubah. Katanya saya tak ada kekurangan pun. Dia saja cakap nak sakitkan hati saya. Kalau nak sangat cerai, tunggulah 5 tahun lagi sampai anak besar, katanya. Bila sebut bab anak, saya bagi peluang kali terakhir. Kami pergi bercuti bersama anak-anak dan mak. Waktu malam dekat hotel masa dia tidur, saya ternampak perempuan tua tu message dia lagi, berbahasakan diri mereka sayang dan abang.
Saya maki hamun dia, cakap dia takkan berubah dan tak nak berubah. Dia, macam biasalah, manalah nak mengaku kan? Dia je betul, semua orang salah dan tak boleh nasihatkan dia. Jadi, dia cakaplah alasan mengarut, katanya hanya bab kerja je dia bermesej dengan perempuan tu. Bab kerja bersayang abang tengah malam buta. Sedangkan itu tempoh masa berkualiti kami dengan keluarga. Perlukah dia masukkan orang lain dalam waktu itu? Walau dia maki hamun saya, hina saya, anak-anak dan keturunan saya, dan tiap kali saya minta cerai, dia tak pernah lafazkan. Kata mak dan adik-beradik, dia takkan nak lepaskan saya. Dah tentu-tentu dia malu sebab pernah bercerai sekali. Lagipun, saya lebih berkebolehan dan lebih berpendapatan daripada dia. Dia ada segalanya dan dengan saya tak perlu nak susah payah. Motor pun abah saya punya, dia pakai. Rumah besar pun milik mak dan juga abah saya. Api air percuma tak payah bayar sewa dan bil. Tanah luas dia sesuka hati je bercucuk tanam, pelihara haiwan. Anak-anak terjaga sebab mak yang jagakan. Demi Allah, hati saya dah tawar. Kini saya diam je macam orang bodoh. Kali terakhir saya cakap dengan dia, janganlah buat dosa lagi. Kahwinlah, saya izinkan dan lepaskanlah saya. Saya mula pakai tudung dalam rumah, pakai jubah atau baju lengan panjang menutupkan kekurangan diri. Saya tunggu anak besar untuk tempoh 5 tahun lagi. Saya bersyukur mak masih ada di sisi, masih sihat dan masih nak dengar luahan hati ni. Saya dah tak ada tempat lain nak luahkan perasaan sakit ni. Saya akan terus makan ubat penenang untuk beberapa lama lagi. Saya pun tak tahu. Kami tidur berasingan bilik. Saya gembira bawa mak dengan anak-anak berjalan tanpa dia. Dia pun tak pernah tanya, tak pernah ambil tahu ke mana kami pergi ataupun kami buat apa. Saya rasa kekok bila bersama dengan dia. Saya kuatkan semangat, bela mak dan anak-anak, cari jalan, gembirakan diri sendiri bersama anak-anak. Selagi saya boleh buat, saya akan lakukan dan saya takkan susahkan orang lain. Saya anggap diri saya kini sebagai seorang ibu tunggal. Saya sendiri dan berkeseorangan. Sambil tu, saya selalu cakap dengan anak agar mereka bersedia bila saya dengan ayahnya dah tak tinggal sebumbung. Dia, saya juga tak ambil tahu tentangnya lagi. Saya harap dia gembira dengan hidup dia. Kadang-kadang terlintas di fikiran, sebersedikit saya tahu kenapa dia diceraikan isterinya dulu. Saya sentiasa berdoa kepada Allah agar bukakan jalan-jalan kebaikan untuk saya dan juga anak-anak. Selama 6 tahun saya boleh sengsara, apa salahnya saya bertahan untuk hidup 5 tahun lagi sementara anak-anak membesar dan faham tentang apa yang sedang berlaku. Andai anak-anak memilih untuk hidup dengan ayahnya, saya tak ada halangan. Dan andai anak-anak menyalahkan saya, saya terima. Asalkan mereka gembira. Doakan saya
agar terus kuat dan terus melangkah.